Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat mancing dimanapun berada. Kali ini saya akan mancing ikan mas ya. Main ikan mas lomba murah-murah saja sobat ya. Kali ini saya akan menggunakan umpan rebus ya sobat ya. Yuk tonton dan simak videonya, jangan skip agar tidak gagal paham dalam cara meraciknya sobat. Pun bahan yang pertama kita punya satu butir telur, itu telur bebek ya sobat ya. Kalau tidak ada telur bebek, telur ayam juga tidak masalah ya sobat ya. Kita gunakan semua putih dan kuningnya sobat. Selanjutnya kita punya satu bungkus sushi ya. Kalau untuk mereknya bebas ya sobat. Untuk bahan selanjutnya kita punya santan ya. Untuk mereknya bebas sobat. Kita gunakan cukup 3 sendok makan saja ya sobat ya. Tumbuhan ini kita rebus kurang lebih 15 menit saja ya sobat ya. Insya Allah umpan ini cocok di segala cuaca dan kondisi air ya sobat ya. Untuk mancing siang ataupun mancing malam, insya Allah umpan ini masuk ya sobat ya. Tumbuhan yang selanjutnya kita punya umpan 313 jagung amis tenggiri kristal ya sobat ya. Kita gunakan cukup 1 sendok makan saja. Selanjutnya kita punya satu bungkus umpan bondon ya sobat ya. Kita gunakan semua ya sobat. Kita parut dulu ya. Bantu channel ini agar berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya sobat. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Insya Allah untuk mancing siang ataupun mancing malam, umpan ini masuk ya sobat ya. Seperti biasa untuk penguat aroma dan sebagai penguat umpannya kita gunakan biosolar ya sobat ya. Kita gunakan cukup 3 tetes saja sobat.
ini biosolar ya sobat ya, untuk mesin BBM, untuk mesin diesel. Umpan ini segini, ini untuk bisa untuk dua kali mancing ya sobat ya. Apabila umpan terlalu lembek, pengerasnya bisa gunakan kino atau telur penyu ya sobat ya. Kita aduk dulu agar benar-benar tercampur ya sobat ya. Benar-benar tercampur semua bahan-bahannya agar hasilnya maksimal ya sobat ya. Dan ini untuk menggunakan kroto bebas ya sobat ya, lebih banyak lebih bagus ya sobat ya. Ini saya beli cuma Rp7.000 sobat, cuma segini ya sobat ya, lumayan. Karena kita mancingnya cuma 2 sobat ya, jadi kita nggak usah banyak-banyak sobat ya. Ini yang satu bungkus nanti kita bisa gunakan untuk di kemudian hari ya sobat ya. Jadi umpan ini umpan murah sobat ya. Kita belah dua dulu. Sobat, kita masukkan plastik ya sobat ya. Bila sobat mancingnya durasinya panjang, bisa dijadiin satu bungkus ya sobat ya. Karena mancingnya saya cuma durasi 2 jam doang ya sobat ya. Waktunya cuma sebentar. Keluarkan dulu udaranya sobat ya. Oke sobat, media sudah siap direbus ya sobat ya. Kalau untuk ikan rame kita gunakan 2 sendok makan agar amis ya sobat ya. Kalau kita targetnya ikan 1, 2, 3 cukup 1 sendok makan saja sobat ya. Yuk kita rebus dulu ya sobat umpannya. Oke sobat, ini umpan yang sudah kita rebus tadi 15 menit ya sobat ya. Dan ini ada leho 2 sendok makannya sobat ya, karena targetnya ikan rame ya sobat ya. Ukuran 456 kita gunakan semua 2 sendok makan sobat ya lehonya. Oke sobat, umpan sudah siap, kita langsung berangkat ke pemancingan saja sobat. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.